Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Kicau Mania. Apa kabar? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini aku mau nge-review murai trotoar usia 2 bulan setengah. Yuk, kita lihat yuk. Yo, sahabat Kicau Mania, ini dia murai trotoarnya lagi dikasih gizi. Jadi sangat penting sahabat Kicau Mania, supaya menjamin trotolannya dapat nutrisi yang tepat, harus digizi. Ini lagi dikasih kroto. Sehat, sudah hampir 2 minggu di rumah. Sudah kelihatan asli lakinya. Karena bulu gelap hitamnya sudah mulai kebiruan, sahabat kicomannya. Terus dari gelagat-gelagatnya sudah mulai nampak jelas fighternya. Pulang kerja, mainan burung. Tetap harus dijaga keliarannya, jangan sampai jinak-jinak banget. Apalagi kalau sampai sayapnya kita makan gitu. Aduh, kata para guru itu tidak bagus. Tapi yang paling istimewa sebenarnya dari trotoaran ini adalah kakinya hitam, sahabat Kicau Mania. Jadi dia nanti pada saat dewasa kakinya itu hitam, nggak putih. Katanya kalau mau cari trotoaran yang bagus tuh kakinya yang berwarna hitam. Dia bisa suaranya, bisa tembaknya bagus katanya. Oke, sahabat Kicau Mania ya. Begitu dulu ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa di-subscribe, like, dan di-share. Untuk para guru, mohon bantuannya untuk di-komen. Jangan lupa sholat. Assalamualaikum.